Assalamualaikum. Pada video kali ini, saya akan berbagi tutorial tentang cara membuat tas ransel untuk pemula. Seperti ini, ini bagian belakangnya seperti ini, ya. Ini sangat mudah karena simple menggunakan tusuk DC dan SC saja hmm. untuk pembuatan tas ini saya memerlukan menggunakan benang nilon teman-teman bisa menggunakan jenis benang lain terserah hmm, ini kemudian hakpen nomor 4 korek api ini kancing sodok Kait Ini bisa digunakan Bisa juga tidak Kait ini saya gunakan dua Kemudian untuk ganti ring Saya pakai gawang Terus Ini gesper Gespernya saya pakai dua juga Saya juga sudah menggunakan alas bentuk persegi panjang. Ini tutorialnya ada pada video tutorial saya sebelumnya, nanti saya share di bagian deskripsi. Kita mulai saja. Sebelum masuk motif di sini. Ini kita rantai dua, kemudian buat SC. Eh, maaf, buat DC pada bagian back loop satu dua tiga. Ini pada bagian awalnya sengaja saya buat dua rantai. Supaya nanti pada saat sambungannya tidak nampak, bagian sambungannya tidak terlalu nampak. Terus ya, kita buat berkeliling, DC ini, sampai ke bagian awal ini tadi. Masuk pada baris yang kedua, saya akan langsung mengganti benang. Ini karena tadi. Saya cuma pakai dua rantai. Nih. Maka saya akan slip stitch pada bagian ini di atas DC yang pertama ini. Di sini. Di sini kita sambung benangnya, ganti benang. Ini benangnya licin ya, jadi saya apa? Slip knot dulu. ini selanjutnya kita ikat supaya tidak mudah lepas ikat dua kali saja saya tidak memotong ini bagian benang yang pertama ini karena nanti untuk selanjutnya akan selang-seling benang pertama, benang kedua, benang pertama, benang kedua begitu seterusnya Langsung ya, kita buat dua rantai lagi. Setelah itu, DC di lubang yang sama ini. Di sini. Ini, terus sisa benang. Bisa dirajut, ya. Dirajut, ini sisanya. Ini bisa diikutkan rajutan. Nih, oh ya, untuk DC yang ini tidak pada bagian back loop lagi tapi sudah pada kedua loop ini terus ini kita lakukan terus sampai pada sini lagi terus memutar tanpa ada penambahan ya sama pada ini tadi juga tidak mengalami penambahan walaupun pada bagian ujungnya Hmm, ini terus kita lakukan memutar sampai di sini lagi. Selanjutnya, masuk baris yang ketiga. Ini kita pakai benang yang pertama tadi. Ini slip stitch-nya pas di atas DC yang pertama di sini kait benangnya langsung ya karena ini motifnya cuma DC dan kelipatannya juga terserah enggak ribet ini motifnya langsung kita buat lagi DC terus warnanya berselang-seling kalau teman-teman mau warna lain boleh juga terserah ini saya buat warnanya berselang-seling terus ini ya ini terus kita lakukan sampai pada ketinggian tas yang diinginkan cuman di sisi aja ini terus sampai ke atas saya sudah sampai pada tinggi tas yang saya mau, seperti ini. Setelah itu, saya akan slip knot di sini. Eh, maaf, slip stitch di sini. Ini pada apa? Di atas DC ya, di atas DC yang pertama ini, saya slip stitch. Untuk selanjutnya, saya akan tutup motif ini dengan 2 SC ke atas. Rantai 1. Buat SC di lubang yang sama ini. Setelah itu, lakukan terus berkeliling. Ini ya, SC terus berkeliling sampai sini. Nanti slip stitch tambah 1 satu, satu SC lagi. Seperti itu ya, teman-teman. Saya sudah buat SC keliling sebanyak 2 baris ini untuk nutup motif ini. Selanjutnya, ini saya strip stitch di sini. Kemudian saya matikan benangnya. Potong. Ya, jika sudah rapikan dengan cara diselip-selipkan sini. Sini kita selip-selipkan. ini Ini kita sudah selesai membuat badan tasnya. Saya ukur kembali. Lebarnya 7 cm. Panjangnya 21. Cm. Tingginya ini 25 cm selanjutnya kita akan ini bawahnya bagian alas sudah saya kasih busa hati dulu ya dia jadi dia udah bisa tegak selanjutnya saya akan menentukan cara menentukan untuk tali ini tali serutnya nih di sini kita tarik aja garis lurus di sini ini di sini nanti kita kasih penanda di sini di belakangnya juga di sini

satu dua tiga empat lima enam tujuh di sini belakangnya sama titik tengahnya dua puluh satu berarti tengahnya sebelas koma lima berapa ini oh nggak sampai dua puluh satu sebelas koma lima di sini di tengahnya di sini ini kita mundurkan dua di sini kita kasih penanda dan dari sini satu dua di sini kita kasih penanda juga untuk tali serut bagian depan bagian belakangnya kipas tengah-tengahnya ini kita bagi 4 saja 21 11 tengah

Selanjutnya saya akan membuat tali untuk tas rut ini. Panjang talinya ini harus lebih lebih panjang dari keliling ini ya, dari keliling tasnya ini. Ini 29 berarti keliling tas ini 58. Saya akan buat 58 ditambah 30 cm jadi 88 cm ini untuk lebihnya terserah ya saya agak panjangkan aja supaya nanti pada saat diikat lebih cantik